Teman-teman, apakah yang terjadi jika kita meletakkan rel buatan India atau Indonesia di bawah mesin pres hidrolik? Mari kita uji eksperimen. Rel ini terbuat dari logam besi baja tebal dan digunakan untuk dasar landasan jalan kereta api. Dan kita semua tahu betapa kuatnya alat pres hidrolik. Tapi rel buatan manakah antara India atau Indonesia yang bertahan di bawah tekanan pres hidrolik? Mari kita lihat. Pertama-tama kita lihat rel buatan India ditempatkan di bawah mesin hidrolik. Setelah tekanan pres hidrolik jatuh, rel ini menyusut di tekanan berat mencapai 150 ton. Dan coba perhatikan ketika tekanan pres hidrolik ditambah hingga mencapai berat 200 ton, rel ini hancur dan terlempar di bawah mesin pres hidrolik. Sekarang mari kita letakkan rel buatan dari negara kita tercinta Indonesia di bawah mesin pres hidrolik. Sebelum dimulai jangan lupa like dan subscribe dan tulis di komentar nama negara Anda, dan mari kita lihat. Ketika tekanan pres hidrolik jatuh, rel ini menyusut dan langsung terlempar di bawah tekanan berat mencapai 120 ton.